K7 itu diambil dari Al-Fatihah kan. Al-Fatihah ada 7 ayat. Note sendiri itu ada 7, dibagi ada 7. Dan kalau ngomongin alam sih, langit ada 7. Nah, kenapa lambangnya kita note? Karena kita musisi. Jadi note itu diambil dari, kalau kata orang cabe ya. Jadi cakok cabe apa? Toge. Jadi note balok karena kita musisi gitu sih. Jadi ya kesepakatan anak-anak bersama sih. Tercetusnya nama note 7 itu, kawan-kawan. Pernah nonton film Shaolin Soccer yang lucu tuh, yang Cina tuh. Apa ya? Iya. Jadi si Stephen Chow itu samperin temennya satu-satu. Dan ternyata temen-temennya itu pemain bola juga dulunya, orang-orang kungfu. Jadi ngebentuk satu grup bola. Nah, di sini keluarnya sih alami aja, masing-masing punya alasan. Gak satu, sama alasannya. Cuma ketika udah keluar-keluar, kita ngelihatnya lah ini anak musik semua. Jadilah ngebentuk satu grup musik. Gitu, kira-kira gitu. Kalau dibilang ciri khasnya apa ya, Mas? Karakternya mungkin pakai baju merah hati kali ya. Karakter ya, lagi belajar aja, coba lebih explore musiknya. Dengan demamnya gambus yang saat ini mungkin seperti Sabian itu, ya cobalah kita gunakan alat gambusnya. Berusaha untuk tidak menghilangkan karakter gambus, karakter gambusnya. Di musik tuh ada skel Arabik. Ciri ya. Mungkin kalau suara sih masih sama ya, cuman ya pastinya lebih banyak belajar lagi. Dan kalau soal fashion masih sama sih seperti kemarin, yang sederhana ya, apa ya, apa adanya kita lah, nggak yang aneh-aneh.